Dan ini suasananya gini ya lur. Udah berubah enak nih kalau nongkrong sore. Ini tampil ngiri. Oke Pak, monggo. Jadikan kotaku bersih dan hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abang Jawa Moto Vlog. Selamat pagi teman-teman, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya lur. Di pagi pada hari Minggu yang sangat cerah ini, saya lagi mau menuju ke alun-alun. Lebih tepatnya mau mencari kondisi alun-alun Salatiga sekarang. Soalnya saya kalau pulang ya belum jarang lewat sini, jarang lewat kota. Kota Salatiga ya maksudnya. Biasanya kalau saya mudik Semarang Sragen itu lewatnya ke jalan, kadang ya lewat jalan lingkar, kadang ya lewat kota, tapi kotanya nggak lewat sini, nggak lewat tengah kota sini, yang jalur bis. Dia lama nggak lewat sini dan juga belum bisa, dari lebaran kemarin pun belum bisa mudik ya, mungkin nanti lebaran apa ya, setelah lebaran Idul Adha mungkin baru bisa mudik. Dan ini saya lagi mau ke alun-alunnya, ya katanya sih sudah berubah alun-alunnya. Ah, galau nih mobil depan. Yang rete nggak jadi menggok. Dan itu lurus ke daerah pasar. Macet ya sana situ. Pasar Salatiga. Dan alun-alunnya itu lampu merah ini yang lurus. Ini banyak konter lor. Kalau ini rating gak dimatiin ya, itu depan alun-alun Salatiga. Oh, udah ada togonya. Dulu belum ada togonya lor, dan jalur jalannya belum ini paving aspal dulu. Kita puterin lihat suasana. Ya ini suasananya. Ya, udah diperbaiki lapangan alun-alun
Pancasila, alun-alun Salatiga. Ya biasa kalau alun-alun pasti banyak jajanan kanan kiri. Kanan kiri, dan ini depannya ada masjid. Jadi nah teman-teman main-main ke sini jangan khawatir kalau tidak bisa melakukan ibadah sholat yang pasti. Dan ini suasananya gini ya lur, udah berubah, enak nih kalau nongkrong sore. Kita ambil ngiri. Oke pak, monggo. Jadikan kotaku bersih dan hijau. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan lur, suasana kondisi alun-alun Salatiga saat ini. Tadi saya mulai ya dari lampu merah itu ya, yang lurus karo arah dari Boyolali yang lurus, karo yang ngiri kan jalur bis. Ini yang lurus, pokoknya ke arah kota pasar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe ya lur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.